Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa sadisuha tartibun, dan rukun wudu yang keenam adalah tartib. Kama zukira min taqdimi ghuslil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini lil ittiba'i. Kama sebagaimana zukira telah disebutkan, min taqdimi ghuslil wajhi, daripada mendahulukan membasuh muka, fal yadaini lalu dua tangan, fal ra'si lalu rambut kepala, farrijalaini lalu dua kaki, lil ittiba'i, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tartibnya, dahulukan yang dahulu, ya, yang kemudian, kemudian, kemudian. Ya. Kemudian ada masalah, walawin gomasa muhdisun, dan jikalau menenggelamkan oleh orang yang berhadas, berarti dia punya hadas, ditenggelamkan dirinya, ini di sini muhdisun, maksudnya hadas kecil ya. Muhdisun di sini beradas, maksudnya adas kecil. Jikalau dia menenggelamkan dirinya, orang yang berhadas, jikalau menenggelamkan oleh orang yang berhadas, maksudnya adas kecil. Apa tuh? Wudu. Dia pengen berwudu dengan cara menenggelamkan diri. Walau fi ma'in qalilin, sekalipun di air yang sedikit. Kalau air sedikit berarti airnya kurang dari 2 kulah. Air sedikit berarti air yang kurang dari 2 kulah. Kita sudah kaji tentang air yang 2 kulah. Ya umpama ya di ember besar, dia tenggelamin dirinya sampai rambutnya enggak kelihatan, palanya enggak kelihatan. Ya. Sampai tenggelam semua dirinya. Biniyatin mu'tabaratin mimma mara, dengan niat yang dianggap, yang kemarin sudah kita bahas. Ya, dengan niat yang dianggap, itu dia niat wudu. Ya, dengan niat yang dianggap dia niat wudu. Umpamanya nyawa itu rob al hadasil asghar, ya, mimma mara, daripada apa yang telah lalu. Ajza'ahu anil wudu'i, maka memandai akan dia daripada wudu. Maka ya, bahasa langsungnya sah wudunya. Walaupun dengan cara seperti itu, dia tenggelamkan dirinya di dalam satu ya air yang ada di satu tempat, yang di mana airnya kurang dari 2 kulah, dia tenggelamin dirinya, ya tentunya di dalam pada dirinya enggak ada najis, ya di kakinya enggak ada najis, bersih, ditenggelamin. Lalu dalam air itu, udah sampai dalam air, dia niat. Nawaitu rabbal hadasil asghar. Ya. Fardulillahi ta'ala. Dah. Ya. Jadi itu. Walau lam yamkus fil ingimasi zamanan yumkinu fi tartibu, sekalipun dia tidak tinggal pada tenggelamnya itu, dia enggak diam di tenggelamnya itu, zamanan di satu masa, yumkinu fi tartibu, yang memungkinkan dia di dalamnya itu oleh tertib sekalipun. Jadi sekalipun dia sebentar doang. Jadi sekalipun dia tidak tinggal pada waktu menenggelamkan dirinya, satu masa yang memungkinkan untuk tertib. Karena ada pendapat yang lain mengatakan mesti ya
dia itu mesti diamnya itu selama seukuran tertib. Ada pendapat begitu. Ya. Tapi di sini sekalipun enggak seperti itu, walaupun sebentar, walaupun cuma sebentar dia itu. Walaupun cuma sebentar. Udah masuk seluruh badannya diniatin, aku niat mengangkat hadas yang kecil karena Allah Ta'ala. Mudah. Naam, iya. Nah, itu orang mandi dengan cara menenggelamkan. Nah, ini walau lawi getasala. Naam, iya. Lawi getasala. Jikalau dia mandi, ini mandi dengan cara menuangkan air pakai sendok. Nah, dia mandinya pakai menuangkan air. Kalau tadi mandinya dia tenggelamin badannya. Kalau ini dituangin air mandinya. Lawi getasal, jikalau dia mandi biniyati dengan niatnya, dengan niat wudu. Ya, niat wudu dengan niatnya, maksudnya dengan niat wudu. Naitu rafal hadas, ya. Naitu rafal hadasil asghar gitu. Dengan niat wudu. Kalau tadi kan dia tenggelamin badannya, kalau ini dia tuangkan air. Dia mandi niat wudu. Nah, yang tadi dengan cara ditenggelamin, kalau ini dia tuangkan air. Nah, kalau yang seperti ini menuangkan air, ya ini ya menuangkan air, fayushtaratu fi tertibu hakikatan, maka disyaratkan badannya akan tertib pada hakikatnya, mesti tertib. Tertib, ya muka dulu baru tangan dan seterusnya. Tapi kalau ditenggelamin itu enggak mesti tertib. Tapi kalau dituangin mesti tertib. Itulah perbedaan. Kalau igetasala airnya dituangin, ingomasa dia tenggelam. Ini permasalahan aja ya. Dan ini ya, ya di masyarakat kita misalnya. Tapi kalau umpama udah air sedikit kita tenggelamin, air sedikit kita tenggelamin, ntar habis. Jadi sebaiknya kalau air sedikit jangan tenggelamin dah. Ini permasalahan aja ya. Walayadru nisyanu lum'atin aw luma'in fi ghairi a'dha'il udhu'i, dan tidak kenapa lupa satu titik atau beberapa titik, ya lum'a bisa juga ya sesuatu yang timbul di badan, apa kelenjar atau andeng-andeng atau lainnya, ya. Titik hitam atau apa aja gitu ya, atau juga dan tidak kenapa kelupaan sebagian anggota tubuh gitu juga bisa begitu. Fi ghairi a'dha'il udhu'i, pada selain anggota-anggota udhu. Tidak kenapa kelupaan, ya tidak kenapa lupa sebagian anggota tubuh. Ya, lum'ah sebagian berarti ya, setitik atau dua titik atau beberapa titik. Pada selain anggota udhu. Kan tadi dia mandi ya. Ini kan anggota tu, selain anggota wudu ya enggak apa-apa. Bal bahkan laukana ala ma ada a'dahu mani'un kasamsin kasam'in lam yadurru kama stazharu syekhuna. Bahkan jikalau ada di selain anggota wudu, jikalau ada, bahkan jikalau ada di selain anggota wudu, mani'un, ada apa? Ada penghalang. Kasyam'in, seperti lilin, lam yadur, maka tidak memadratkan dia. Tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena selain anggota wudu. Kama stazharahu syekhuna, sebagaimana telah menjelaskan itu oleh guru kami, Syekh Ibnu Hajar. Jadi kalau dikatakan guru kami, dimaksud dalam kitab ini adalah ya Imam Syekh Ibnu Hajar. Inilah seseorang yang bangga dengan gurunya. Guru saya, guru saya. Beliau punya guru banyak. Kayak kita, guru kita banyak. Tapi ada satu guru yang kita banggakan.
biasanya adalah guru yang kita banggakan yang mana? Yang banyak berjasa sama kita. Itu yang kita banggakan. Bukan yang ya terkenal, bukan. Jadi yang banyak jasa sama kita, yang banyak membuka kita, yang sabar ngajarin kita. Begitu, jangan sampai salah berterima kasih. Walau ahdasa wa ajnaba. Nah, sekarang kalau dia itu berhadas dan dia berjunub, ajza'ul ghuslu an umma bi niyatihi. Jikalau dia itu berhadas, berarti hadasnya hadas kecil nih. Wa ajnaba dan dia junub, berarti hadas besar. Jikalau dia berhadas, hadas kecil. Wa ajnaba, hadas besar. Ajza'ul ghuslu, maka memadai kepadanya mandi. Anhuma, daripada keduanya, hadas besar, hadas kecil. Digabung biniyati, dengan niat mandi. Kenapa? Karena ketika melakukan mandi, dia melakukan mengangkat hadas besar, maka hadas kecil terangkat. Jadi kata beliau, walau ahdasa wa ajnaba ajza'ahul guslu anhuma biniyatihi. Jikalau dia berhadas kecil dan berhadas besar, junub, maka mandi mencukupi itu daripada keduanya. Maka mandi mencukupkan dia daripada keduanya, tadi hadas kecil, hadas ya besar atau junub ya. Biniyatih, dengan niat mandi. Jadi orang dengan niat mandi hadas besar, dia enggak pakai wudu lagi, ajza'ahu. Tapi yang bagus sunnahnya kita wudu lagi. Baik wudunya sebelum mandi, di tengah mandi, atau setelah mandi. Kenapa? Khurujun minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf disunahkan. Kalau untuk ajza'ahu, untuk sah-sah aja. Keluar daripada khilaf, keluar dari perbedaan ya, sebagaimana di masyarakat kita, kita sebaiknya ya jangan ada berbeda ya. Kalau kita ada berbeda, dakwah agak sulit. Nah, kalau pengen dakwah lancar, jangan ada perbedaan. Wala yajibu tayakunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatu zani bihi. Dan tidak wajib yakin umum, yakin rata air ke sekalian badan, ke sekalian anggota ya. Tidak wajib yakin rata air ke sekalian anggota. Enggak wajib. Enggak wajib ya. Yakin rata air ke sekalian anggota badannya, anggota tubuhnya. Ya, kalau dia lagi mandi ya. Bal yakfi, bahkan cukup, ghalabatu zanni bihi, kuat dugaan. Zon saja sudah. Dan dalam fikih, zon itu disamakan di dalam ilmu fikih. Makanya dikatakan ilmu fikih. Padahal yang namanya ilmu itu harus 100%. Ya. Tapi ilmu disematkan kepada kata-kata fikih. Padahal kalau fikih itu adalah produk-produk ijtihad. Fikih itu al-ahkamu syar'iyyah allati tariqatuha al-ijtihadu. Fikih itu adalah hukum-hukum syariat yang caranya itu adalah ya, ijtihad. Fikih itu adalah hukum-hukum syariat yang caranya adalah ijtihad. Maka ketika caranya ijtihad, maka mengandung ikhtilaf para ulama. Nah, itulah yang namanya fikih.
maka dia zon. Nah, tapi dia disamakan dengan ilmu. Ya, kalau ilmu itu adalah yakin. Karena ada waham, ada syak, ada zon, ada yakin. Nah, itu ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama.